Oke, guys, sekarang gue mau nanya. Pernah gak sih lo ngerasa punya mantan yang selalu aja ganggu hidup lo? Menurut gue, sebagai mantan, udah deh gak usah kepo kayak gitu. Mendingan kalian jalanin aja hidup kalian yang baru. Dan berikut ini gue kasih lagu yang sangat spesial biar kita bisa move on dan semangat. And see you tomorrow di jam yang sama and keep staying tuned. Suatu pesta, ku kenal dirinya. Gadis manis lucu, imut mempesona. Dan ku sapa dia, dia pun membalas. Loh, kok jadi gelap sih? Kamu ngapain di sini? Mau ngintai ya? Jangan-jangan kamu mau naruh bom di sini. Siapa yang mau ngebom, Pak? Enggak. Saya nggak mau ngebom, Pak. Terus ngapain ngeker pakai ginian segala? Saya... Itu kan Kina. Saya mau ketemu pacar saya, Pak. Mau kemana? Saya bukan mau ngebom, Pak. Saya cuma ingin ketemu pacar saya, Pak. Emang pacar kamu siapa ya? Kina, Pak. Gue bukan pacar lo. Lo bisa nggak? Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Kita itu udah nggak ada apa-apa. Dan ingat, lo itu cuma mantan. Ingat, mantan. Cuman masa aku nggak boleh kasih perhatian sama kamu sih? Lagian juga, masa kamu gampang banget ngelupain masa lalu kita? Indah loh itu. Makanya, move on. Di antara kita tuh gak ada apa-apa. Dan gue gak mau inget lo lagi. Lo sama gue, end. Ngapain sih? Ikut-ikutan? Ya! Kenapa sih? Iya. Gue kenapa-napa gimana? Iya. Lo mau ngapain? Gue pengen peduli sama lo. Udah berani sama gue, awas lu. Pergi gak? Pergi, Bob! Aku dikejar, Ati. Pergi! Bobby! Buat aku gila, jatuh hati padamu. Kau memang cantik. Buat aku gila, jatuh hati padamu. Sis, aduh, lo kemana aja sih? Gue umutan nih nungguinnya. Iya, tadi gue tuh muter-muter tau nggak? Muter-muter gimana? Aduh, pokoknya ceritanya panjang banget. Yang penting sekarang gue harus ke toilet. Gue berhenti, dah. Gue, kepo banget sih. Sini. Sorry deh. Gak megang. Abis ribut banget HP lo dari tadi. Ada notifikasi dari Bobby tuh. Hah? Serius lo? Ih, apaan sih Bobby nge-love Insta gue? Padahal, bukannya dia ngeblok gue pas mutusin gue. Jangan-jangan, dia udah unblock gue dari Insta gue. Rasain. Itu namanya dia nyesel. Biarin aja. Biar dia tahu kalau lo gak ngaruh putus sama dia. Ya sis, tapi itu rempong banget lo tau gak? Bobby ngikutin gue ke tempat siaran. Bayangin, udah jadi mantan tapi tetep aja kepo maksimal. Parah banget tuh cowok. Jangan-jangan bukan cuma Instagram gue aja yang di-unblock. Wah. Sumpah ganggu banget nih cowok. Udah gue mau blok.
sebel banget. Jangan di-block dong, ngapain di-block? Biarin aja dia kepo maksimal sama lo. Biarin dia kejang-kejang sambil mama mbataku rasa stroberi, ngeliat hidup lo bahagia tanpa dia. Ternyata lo pinter juga. Iya dong. Terus tenang. Sama kamu di hari kita. Kayaknya kita harus sudahan. Kita harus putus. Apa? Putus? Ya, putus. Oh, yes! Kita putus! Akhirnya! Ya, kemarin sih aku udah sempat mikir untuk mutusin kamu, tapi karena kamu bilang duluan, jadi kayaknya itu benar nggak cocok. Kinan, gue tau, lu pasti sakit kan, sakit. Udah nggak bayar sakit kan. Nah, lo biasa aja. Malahan, selamat ya ngejalanin hidup yang baru. Pokoknya mulai sekarang kita tuh cuma temenan, kita nggak pacaran lagi, ya? Lagian, aku juga udah nggak tahan sama sikap kamu yang super alay itu. Jadi sekarang aku lulus deh. Sayang, kuenya bagus. Bob, lu pikir gue gak sakit hati pas lu putusin gue? Gue cuma gak mau nunjukin lo. Tapi dari hari itu pun, gue janji sama diri gue sendiri. Kalau gue gak mau balikan lagi sama lo. Kenapa belum tidur? Lagi mikirin gua ya? Kok lu tahu sih kalau gua belum tidur? Aduh Kinan, kan status lu kan masih online. Ih, pinter deh. Malam ini lu kelihatan cantik deh pakai piyama motif bunga kayak gitu. Lo beneran udah tidur nih? Kalau udah tidur, good night ya. Ih, pasti dia ada tuh. Ada suara-suara aneh di luar jendela aku takut banget. Iya darling, tapi gak ada siapa-siapa. Yaudah, tapi kamu temenin aku ya darling. Darling, berarti ini udah punya cowok dong. Siapa ya? Salah lagi.
terus aja ganggu hidup gue. Pokoknya Bob, gue udah delete lo dari sosmed gue. Sekarang waktunya gue delete lo dari hidup gue. Lihat aja. Kok Kenan belum bikin video baru sih? Kira-kira Kenan lagi ngapain ya? Serius banget. Ngapain sih lo? Kepo lo. Rese deh nih anak. Lu nih ya, stalkerin sosmednya Kenan mulu. Parah lo emang lo. Nelfon-nelfon tau gak lo? Bukan gitu, gue cuma bingung aja kok. Kenan putus dari gue, dia malah happy sih. Bukannya malah sedih. Ya mungkin ya, pas Kenan sama lo, dia tuh menderita. Makanya sekarang dia tuh gak nyesel putus dari lo. Lu sih kayak apa disalahin gue? Gue nyesel putus sama lo, Bob. Kenan! Kenan, jangan! Selamat tinggal, Bobby! Apaan sih malam-malam nih teriak-teriak ya, ngaco lo. Gue punya firasat buruk soal Kenan. Kenan enggak bisa ngelupain gue. Ya elah, Kenan lagi. Bob dia tuh udah enggak peduli sama lo, udah napa udah. Enggak. Gue harus ngikutin Kenan. Gue enggak mau yang di dalam mimpi gue sampai jadi kenyataan. Watur lah, tidur lagi gue lah. Pak. Mobilnya Bobby. Aduh, gimana nih? Enggak. Ini enggak bisa dibiarin. Gue enggak bisa biarin Bobby ganggu hidup gue terus. Awas aja. Halo, Pak, bisa kesini nggak? Ada mobil yang aku nggak kenal di depan rumah. Kayaknya dia mau ganggu saya deh, Pak. Ya, Pak, tolong ya, Pak, kesini ya, Pak. Makasih ya, Pak. Aduh, kemarin gue disangka mau ngebom, sekarang disangka mau maling. Enggak pak, kalau saya maling saya ngapain tidur di sini pak? Itu ngapain di sini? Ini pak, bensinnya habis pak, makanya saya diem di sini pak. Saya bingung mau cari kemana. Udah sekarang gini aja, kalau cuma masalah kehabisan bensin, mendingan lu buru-buru dan lu nyari bensin. Ya, soalnya nih warga di sini banyak yang komplain, merasa terganggu. Baik pak. Tuh, saya cepat jalan. Iya, makasih pak. Oh.
Jangan-jangan mana ya? Oh, mertua. Oke, guys. Itu ada lagu buat semua para mantan di luar sana. Ya menurut gue, kalau lo mantan seperti itu, mungkin udah siaran. Udah deh. Jangan-jangan dia tahu gue di sini. Jalanin aja hidup lo yang baru. Saya mau bawain pesanan buat Kinan. Kamu masuk aja, terus langsung ke ruangan. Oke, makasih. Saya mau nganterin makanan. Ada pesanan katanya buat Bu Kinan. Pesanan apa? Ini ketoprak. Katanya spesial. Ketoprak? Ini kan yang biasanya dipesan sama Bobby buat kue. Enggak, saya enggak pesan. Salah kirim kali. Enggak kok. Ini benar. Dan kata orang yang ngirim, dia bilang dia sayang banget sama Bu Kinan. Gitu ya? Jangan cium saya, jangan cium saya. Bobby! Sini. Bobby! Ini orang sayang, aduh. Sayang. Lu tuh kenapa sih masih ganggu hidup gue? Siapa yang ganggu hidup lu? Gue tahu kok, lu pasti gak bisa lupain gue. Gue gak bisa lupain lu, iya kan? Bob! Itu masa lalu, lu itu sekarang bukan pacar gue, jadi tolong lu jangan ngarep dong sama gue. Tapi gue masih sayang sama lu. Bob! Kenapa? Ganggu-ganggu opa Bobby gua. Move on dong. Halo. Yang ada ya, cowok lu tuh ini yang terus ngarep sama gue. Lu makan tuh cowok opa-opa. Gue juga gak doyan. Lu tuh ya, punya cewek masih aja ngarep sama gue. Jangan-jangan lu mutusin gue gara-gara dia. Enggak. Makan tuh cewek korek KW. Ih. Malah ngejar dia sih? Enggak, tadi dia buang sampah sembarangan. Pengen dipungut, itu. Udah, bantuin sama kopernya tuh. Aduh, gak bisa ngangkat sendiri. Enggak. Opa, ya? Yuk. Kamu tuh jahat banget, tau gak sih? Aku udah nungguin kamu di bandara. Capek-capek, olin dari Korea. Terus kamu gak jadi jemput malah berduaan sama mantan kamu. Untung aja aku udah masang Find Me di HP kamu. Gawat, gue gak bisa kabur-kaburan dong. Rempong banget deh. Aduh sayang, jujur aja aku. Itu tuh lupa, aku
aku lupa, serius. Lagian aku ketemu sama Kinan juga gak sengaja kok. Gak sengaja? Iya. Kamu tuh tadi bilang kalau kamu tuh masih sayang sama dia. Iya, sayangnya tuh sayang sebagai teman, sayang sebagai teman. Emang gak boleh itu apa namanya sayang sama teman kan? Walaupun kita udah gak jadian tapi boleh lah maksudnya. Kayak care aja. Ini dong sayang, jangan ngambek dah. Ya, jangan ngambek ya. Lagian juga aku cuman sayang kok. Sayang itu kan bisa ke mama, papa, temen, ya kan? Tapi kalau cinta kan cuman sama kamu. Ya, jangan marah lagi ya. Iya, iya, ah. Tapi kamu gak boleh ketemu sama dia lagi. Ya udah, kalau itu mau gampang. Janji? Ya, janji. Pesenin dulu ya makanannya. Yang kayak biasa, inget kan? Inget dong sayang. Bang, ketopraknya satu ya, yang pedes. Cabenya 10. Iya. Si Kinan lagi ngapain ya? Dia lagi sama siapa nih? Siapa sih ini cowok? Mas, ini ketopraknya mas. Oh iya. Ya. Makasih ya. Makasih mas. Ini sayang. Selamat makan. Makasih. Gila. Enak banget. Please. Hah? Hah? Apaan sih? Kenapa? Kamu bikin aku sakit perut. Lah, emang kenapa? Gila, ini pedas banget. Lah, bukannya kamu suka pedas ya? Sejak kapan aku suka pedas? Aku tuh kayak antis yang namanya cabai. Cabai itu bisa bikin mukanya ketua, terus bisa bikin kulit aku tuh gak cantik, paripurna lagi. Gimana sih kamu? Oh iya, aduh aku lupa. Yang suka pedas itu kan Kinan, mantan aku, aduh. Yaudah, sorry. Kamu ngomong apa tadi? Yaudah, aku pesenin lagi ya, yang baru, yang apa? Gak usah. Buang aja. Jangan dibuang, ini kan mubazir. Kamu tau gak, mantan aku itu kalau makan selalu dihabisin. Udah gitu, dia gak pernah ngisian sedikit pun, karena dia tahu menghargai makanan. Apa? Kamu bandingin aku sama mantan kamu? Bukan gitu, maksudnya ini sayang kali. Luna. Luna, tunggu. Aku tuh gak maksud. Dengerin dulu. Lu aku gak maksud kayak gitu. Taksi! Luna! Lepas banget sih gue. Apa Bobby mana ya? Ngejar gak ya? Gue yakin Opa Bobby pasti ngejar. Dia kan gak bisa jauh dari gue. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is a heartbreaker. Ia pemata hati, ia pemata hati. That girl is poisonous. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is itu tuh, itu apa? Kok dia lewat sih? Itu ngejar siapa? Pak, salah bawa
bapak kejar mobil itu, jangan sampai kehilangan ya pak. Iya, itu. Pangling, mau janjian sama cowok mana nih Kinan? Bisa saya bantu Mbak, mau perawatan apa? Oh, nggak usah. Saya lagi nyari cowok saya. Makasih. Waduh, kok Luna bisa ada di sini ya? Cowok lo, gue itu gak suka sama cowok lo dan gue juga gak mau balikan sama cowok lo karena dia itu cuma mantan gue. Terus cowok gue ngapain masuk sini? Ya mana gue tahu, orang dari tadi gue di sini juga aja gak lihat dia itu di mana. Gue gak percaya sama lo. Pasti suka kan sama cowok gue. Terus lo mau ngajak dia balikan? Ngawur. Emang di dunia ini cuma ada satu cowok apa? Gak cocok banget sih, gak meong seperti gue. Apaan sih pakai bawa meong-meong segala? Udah deh, mendingan daripada lu banyak ngomong, mendingan lu telepon tuh cowok lo ada nggak di sini atau nggak, daripada banyak ngomong berisik lagi. Oke. Bos aja. Daripada gue berabe, ingin gue kabur aja deh. Gue hari ini
Oh iya. Pesan yang gue kirim sama Kinan udah nyampe belum ya? Hah, handphone gue mana ya? Mobil. Ngagetin gue aja, kurang ajar lu. Gila lu serius banget nyari apaan sih? Handphone gue kemana ya? Ya terakhir lu taruh di mana? Terakhir gue taruh di... Gue ke salon terakhir. Hah? Salon? Ngapain lu ke salon? Eh, lu jangan salah sangka dulu. Gue itu ke salon gara-gara gue ngikutin Kinan. Terus gue ketemu sama Luna. Jadi gue kabur deh. Kinan lagi. Kapan move on-nya sih lu? Lu lihat dong si Kinan udah move on dari lu. Apa sedih gue? Lu telepon dah nih. Siapa gue? Oh iya kan lo ada handphone sih. Lo telepon dah. Kok gak aktif ya? Udahlah itu mah, lembet. Meleng sabet. Udah hilang itu mah udah pasti. Aduh, gimana ya? Masalahnya tuh di handphone gue itu, ada foto gue sama Kinan. Sayang kali. Gak guna. Set, lu parah banget sih ya. Foto mantan aja masih disimpan, nggak bisa move on lu ya? Aduh. Lagian makanya, kalau misalnya lu emang masih cinta, nggak usah so-soan mutus-mutusin. Cuman gara-gara lu bisa ngegebet Luna aja. Kena kan lu karmanya? Kok lu sensi banget sama gue? Hah? Apalagi kalau gue lagi ngomongin Kinan sama Luna. Jangan-jangan lu suka sama Kinan ya, ngaku lu. Biar banget lu. Gue tuh cuman bete aja kalau misalnya denger nama Luna. Keinget. Sama. Siapa? Siapa? Kucingnya Sailor Moon. Rese lu anak jadul lu. Sailor Moon, kucingnya Luna iya, ya. Iya, Luna namanya. Ntar deh kapan-kapan deh gua kenalin lu sama Luna, ya. Kenalin. Alah, lu aja PDKT nih ya. Gua enggak boleh ketemu sama Luna. Lu lagi. Habis lu rese sih. Daripada lu enggak bisa move on, baper, sebaper-bapernya. Masuk yuk. Ayo. Iya, mati gue ini. Elah, nih anak malah enak-enakan. Teman lagi kehilangan handphone, malah asik-asikan di sana. Terus sekarang gue juga harus jadi follower lu gitu, ikut-ikut lu. HP lu hilang galau. Masih gue harus ngikut, kemarin aja lu nggak move on aja gue ogang ikut-ikut. Yang ada gue gagal dapet cewek. Nimpuk-nimpuk lu. Bodo amat. Mana sih? Gua lagi ngeliat live story-nya si Kinan nih. Kinan? Ih, makin happy. Semua cakep ya. Nyesel kan lo? Mutusin gue. Ih, apa gue nih? Ih. Oke guys, malam ini pokoknya kita bakal have fun. Buat yang baru diputusin, jangan sedih. Buat yang punya pacar, sayangin pacar lo. Buat yang jomblo, yuk kita cari pacar malam ini. Put your hands in the air, everybody. Let's go! Nyesel? Enggak, gue gak nyesel. Gue cuman penasaran aja cowok mana sih yang lagi deketin dia. Udah, kayak terlalu lu tuh gak kelar-kelar. Kayak
skripsi tau gak? Masih di bab 3 aja nyangkut. Maksud lu? Iya. Itu nih ya, gak bisa ke tahap penyelesaian. Lu tuh gak bisa move on. Padahal udah punya pacar lu si Luna. Luna itu beda sama Kinan. Iya emang beda lah, masih sama namanya udah beda. Wah ngaco lu. Mana gua aja yang liat. Gitu ya. Iya makanya ntar lu. Jadi darling, lo tau gak, Bobby tuh ngeselin banget. Dia ngikutin gue ke salon, dan yang paling parahnya, ceweknya juga ikutan. Ya udah, berarti kan udah jelas kalau Bobby itu udah nyesel banget putus sama lo. Yaudah, pokoknya gue gak mau nunjukin di depannya Bobby kalau gue itu lemah dan sedih. Udah, lo tenang aja. Gue ada kenalan cowok. Dan sebenarnya dia udah lama suka sama lo. Hah? Serius? Siapa sih? Ada deh, tunggu aja. Yang pasti, lo gak bakal nyesel udah kenal sama dia. Orangnya keren banget. Keren banget. Dan kalau Bobby tahu lo pacaran sama nih cowok, dia pasti bakal beda banget. Apaan sih? Emang siapa? Surprise dong. Gimilan dong. Enggak. Kok kesel deh. Kepo. Masa ada sih? Kenapa salah? Sampai gue kemana lagi? Kalau kayak gini terus, gue gak bisa stalkerin si Kinan. Pas banget nih gue. Gue tahu. Gue pinjam aja nih HP-nya si kutukupret. Ingat nomor si Kinan. Siapa nih telepon malam-malam? Jangan-jangan ini cowok yang mau dikenalin sama Sisi. Halo? Halo. Belum tidur ya? Aduh. Bobby. Pak, gue lagi gak bisa ngomong nih. Gue lagi nonton ya di bioskop. Bye. Nonton? Jam segini? Sama siapa? Hah? Gimana? Ya sama cowok lah. Lu kira sama siapa? Udah deh, ntar cowok gue marah lagi. Halo? Ternyata bener, Kinan udah punya cowok. Jadi tanpa penasaran kan? Jadi kepo kan? Cowok gue siapa? Padahal belum jadian. Yaudahlah. Kena Bobby. Wah, lu ngajak ribut gue ya? Lu ngalih sampe gue? Berani-berani yang gue ini. Ini gue. Lu ngapain sih ngambil-ngambil HP gue?
Gue pinjem ntar kali buat nelfon. Nelfon siapa sih? Nelfon Una? Una Kinan. Oh. Lu tau gak? Apaan? Kinan udah punya cowok lagi. Apaan sih lu? Ya hak dia lah mau punya cowok lagi. Lu juga udah punya cewek lagi kan? Cuman kan gue gak rela kalau Kinan sama cowok lain. Ya kalau misalnya lu kayak gitu, lu namanya selfie. Unjak lu udah dipinjemin. Gimana mikir lu kayak cowok? Bang, makasih udah ngantin. Nanti aja ya, aku bayar dobelnya. Tenang aja, Nun. Itu beneran cowoknya? Aduh, dia pakai masker lagi. Susah banget liat mukanya. Jadi, mana orang yang suka ngikutin, Nun? Saya yakin kok, dia pasti di sini. Udah deh, Bang. Nanti sore, kalau Abang bisa, jemput saya terus kabarin saya dulu. Oke, siap. Ya. Oke, Nun. Makasih. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Aku yang salah, gak ngeliat-liat. Kinan? Kita kenal ya? Belum sih, tapi aku tahu banyak tentang kamu. Dari Sisi sih. Sisi? Iya. Yeah. Sebenarnya aku itu fans berat kamu. Aku sengaja datang ke sini mau ngasih ini. Ya ampun. Makasih banyak. Bunganya cantik kok. Tapi masih cantik kamu sih. Masih perjalanan kita kan sering diterpa badai. Apapun keadaanmu, ku kan menyayangmu. Ini kamu mau kemana? Mau jalan keluar. Kita lanjut ngobrol sambil jalan. Boleh? Boleh. Saling terjaga. Mak, Anda tidak boleh masuk. Jangan dikira saya ini tidak kenal dengan wajah kamu. Silakan keluar atau saya panggil polisi. Karena kamu sudah membuat onar di tempat ini dan bikin penyiar kami jadi takut. Saya itu nggak bermaksud bikin onar, Pak, di sini. Boleh, Pak. Saya... Tidak boleh. Silakan keluar. Ayo. Kurang ajar banget tuh satpam. Masa gue jadi di blacklist kantor Kinan? Ternyata bener ya feeling aku. Kamu di sini. Ya mau kemana lagi? Itu kayak suaranya si Luna. Sayang. Kamu pasti mau ngambil koper ya? Aku ambilin dulu ya. Ada di mobil. Sayang. Kamu kenapa sih selalu ngikutin mantan kamu? Kamu tuh sayang sama aku? Atau sayang sama mantan kamu sih? Ya jelas sayang sama kamu lah, sayang. Gak usah banyak alasan. Buktinya kamu ngikutin dia sampai salon. Maaf, sampai gak ngikutin tuh. Duh, kok handphone aku ada sama kamu, sayang? Wah, kenapa kamu gak bilang? Biarin. Aku mau injek-injek, buang. Jangan. Ntar kalau kamu buang handphone itu, aku gak punya duit lagi untuk beli lagi. Ya, aku anak kosan. Gak sanggup untuk beli itu, ya. Jangan dong, sayang. Please. Oke. Tapi kalau kamu masih mikirin mantan kamu, aku bakal putusin kamu. Jadi cabut yuk.
Kamu yakin ngajak aku ke tempat seperti ini? Kenapa? Kamu gak suka ya? Enggak, sederhana. Tapi menurut aku romantis kok. Duduk sini aja kali. Mau pesan apa? Kamu apa? Apa aja. Aku mau milkshake, yang satu strawberry, yang satu anggur. Sebentar ya, Kak. Hari ini gimana? Hari ini? Bagus kok. Sebenarnya aku mau jujur sama kamu. Aku gak cuman sekedar ngefans sama kamu, Kinan. Tapi aku suka sama kamu, Kinan. Oke. Tapi kan kita... Tunggu. Aku tahu memang kesannya terlalu terburu-buru. Bobby. Kamu kenal siapa dia? Kenalin gue ini. Mantan. Mantan sih. Lu itu maunya apa sih? Kenapa sih lu selalu ganggu hidup gue? Mau lu itu apa-apa? Gue cuma pengen nendengin lu doang kok. Kan bukan berarti kita putus. Gue gak bisa care sama lu. Cowok kayak tadi itu cuma memanfaatin lu doang, gak baik itu. Jadi maksud lo cowok yang paling baik dan benar itu cuma lo, hah? Ya bukan gitu, cuman kan setidaknya gue tahu apa yang terbaik buat lo. Yang terbaik buat gue itu ya, kalau lo pergi dari hidup gue, Bob. Gak usah kenceng-kenceng kayak gitu dong, ini apaan lagi? Move on, man. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Kalau lo ganggu Kinan lagi, urusan lo sama gue. Terus kenapa kalau urusan sama lo? Yaudah sini, sini, ayo. So keren banget lo. Cupu aja. Itu cowok gak baik, beneran deh. Cowok gak baik tuh. Move on. Keren juga gue daripada lo. Bisa gak nyalain mobilnya? Jangan-jangan minjem lagi. Woi, mau kemana woi? Kalau mantan kamu masih gangguin kamu, kamu ngomong sama aku ya. Tapi kamu udah nggak kepikiran mantan kamu lagi kan? Ya enggak lah. Kamu tahu nggak, aku tuh malahan sebel sama mantan aku. Dia tuh selalu stalkerin aku. Dia selalu aja nge-like social media aku. Lama-lama aku jadi stres, tau nggak? Tapi lama-lama kalau aku lihat kamu terus, aku juga bisa stres loh. Kok gitu? Stres karena tergila-gila sama kamu. Apaan sih, kok lebay banget deh. Tapi enggak, aku serius. Aku cuman pingin kamu itu nyaman sama aku. Aku enggak akan ngelarang kamu, aku enggak akan ngebatasin kamu. Aku cuma pingin kamu nyaman sama aku. Udah, itu aja. Untung aja Ferdi gak kayak Bobby yang selalu aja ngatur gue. Sekarang coba, apa kurangnya gue? Dia langsung percaya dan mau langsung jalan sama si Kinan. Bob. Gue yakin banget, itu cowok pasti mau main si Kinan. Mati gue. Lu dengerin gue kagak sih? Ya enggak lah, ngapain? Bosen gue dengerin lo. Yang ada nih ya, lu gagal move on, gue jadi ikut-ikutan gagal dapet cewek. Rese, lu bukan dukung gue. Lo angkat. Lu bilang aja gue lagi sakit atau lagi tidur gitu. Bilang aja. Enggak. Bilang aja gitu. Ini gue lagi malas ngobrol sama dia soalnya. Halo? Apa? Ini kayak bukan suara opa Bobby gue deh. Opa apaan sih, kakek lu maksudnya? Bukan. Siapa sih nih? Mana Bobby? Oh, ini pacarnya Bobby. Bobby katanya salah lagi sakit perut. Katanya?
Jadi dia ada di sana tapi dia enggak mau angkat telepon gua gitu. Terus malah ngasih ke lo. Apaan sih, udah kasih cepetan ke Bubi. Iya, sabar. Ngomong sama lo katanya. Kok suaranya kayak enggak asing ya? Ah, bodo amat lah. Halo sayang. Kenapa sih kamu ngomong sama aku? Hah? Kamu udah bosan? Iya. Apa jangan-jangan kamu lagi main ya sama mantan kamu, iya? Bukan itu. Perutku lagi sakit banget nih, aku lagi ngeringkuk nih. Beneran kamu sakit? Iya, lagi sakit banget. Ya udah deh, kamu istirahat ya. Tapi awas aja kalau aku sampai tahu kamu bohong, terus kamu malah main sama mantan kamu. Oh iya sayang, oke, bye. Makanya nih ya, kalau misalnya lu ada orang yang lu sayang, jangan lu tinggal gara-gara orang yang lu suka. Soalnya nanti orang yang lu suka nih bakalan jalan sama orang. Orang? Orang yang... Orang apa? Itu dah, lupa gua. Kayak dulu. Kamu teleponan sama siapa itu? Ya udah dulu ya. Makasih udah nelpon gue. Bye. Itu kamu teleponan sama siapa? Kamu mesra banget. Oh ini. Ah. Mantan aku. Kamu teleponan sama mantan kamu? Iya. Kok kamu teleponan sama mantan kamu? Kamu juga bisa stalkin mantan kamu, aku gak boleh berhubungan sama mantan aku, iya? Gak fair dong. Ya aku udah gak stalking mantan aku lagi kok, lagian juga dia udah punya cowok. Maksud kamu? Kalau dia gak punya cowok, kamu deketin, iya? Ya maksudnya tuh aku itu udah sadar, kalau yang namanya mantan ya mantan, udah selesai. Tapi kamu janji ya, kamu jangan berhubungan lagi sama mantan kamu. Oke. Sekarang aku bakalan blok nomor dia biar dia gak bisa hubungin aku lagi. Nah, bagus. Kamu juga dong. Di lab jadi? Iya. Oke, siapa takut. Nih, aku blok ya nomornya ini. Nah, tuh. Di lab nih, lo perlu. Sekalian sosmednya juga di unfollow ya. Aku gak mau kamu inget-inget mantan kamu lagi. Oh, untuk kamu siapa sih yang enggak nih ya. Aku blokin satu-satu. Itu kan Kinan. Aduh sayang, aku kebelet banget nih ke toilet. Aku ke toilet dulu ya. Kamu di sini aja. Aku cuma sebentar kok ya. Jangan lama ya. Hai. Halo. Gak terlambat kan? Gak apa-apa. Sekarang kamu ikut aku. Kita jalan-jalan keliling taman. Keliling taman pakai apa? Seru kan? Seru banget, udah lama banget gak pake delman. Spesial buat kamu. Ayo. Hello. Siap. Oke. Okay. Let's go. Hatiku, namun ku tak berani nyatakan kepadamu menginginkanmu membalas cintaku. Delman, Bang.
Nih pak. Kalau udah jauh lagi. Aduh, lama banget sih. Toilet aja lama bener. Lucu banget. Warnanya pink. Yeah, bagus banget. Bagus kan? Bagus. Ah. Sini pak, biar saya yang bawa aja. Lihat-lihat. Apa itu? Keren banget sih. Iya. Bagus kan? Bagus. Iya, Pak. Keren. Tipisan. Pengen tahu Kinan sama cowok itu lagi ngapain. Ya elah, kayak anak kecil aja main bebek-bebekan. Abisnya aku belum pernah aja ngerasain segini deketnya sama cowok dan segini bahagianya. Aku juga kok. Kayak Bobby. Tolongin yuk. Ah, udah gak usah. Lagian kan danonya cetek, ya kan? Tuh. Iya juga sih. Awas aja pas dia balik. Gue jitak polanya. Tadi aku cariin kemana-mana terus kamu datang kayak gini. Kamu habis renang di toilet? Bukan ini, itu tadi ada orang mau tenggelam di danau, makanya aku tolongin dia. Kayak jadi basah kayak gini. Ya ampun, Nova. Kamu heran banget sih. Jadi bangga sama kamu. Baju kamu bau amis. Kamu nggak jadi lo aja. Bau. Balik ya. Ya balik. Balik. Ya, no. Bau. Ya. Balik pulang.
Oke, turun. Oke, ini gak nabrak apa-apa kan? Tadi ya. Aduh, stop. Oke. Aku lelaki terhebatmu yang selalu menyayangimu. Aku lelaki terhebatmu. Fer, kamu kenapa kasih aku ini? Aku mau kamu tahu kalau aku benar-benar sayang sama kamu. Aku lelaki terbaik. Dan aku ingin hubungan kita ke tahap yang lebih serius. Aku lelaki terbaikmu. Percaya. Tapi kok bisa? Bukannya kamu cuma bilang kalau kamu itu ngefans sama aku? Awalnya aku memang ngefans sama kamu. Tapi semakin kesini, aku suka tegarnya kamu, mandirinya kamu, dan pribadi kamu yang unik. Oh iya, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya Sisi itu sepupu aku. Dan aku bisa tahu banyak tentang kamu dari Sisi. Kamu kok gak bilang? Gak dibolehin sama Sisi. Katanya dia takut kalau kamu nolak aku karena takut bikin Sisi tersinggung. Aku kayak gitu justru. Aku sebenarnya lebih nyaman kalau aku tahu kamu itu sepupunya sahabat aku. So, gimana? Gimana apa? Kamu terima aku apa enggak? Terima enggak ya? Terima dong. Oke, aku terima. Yes! So much. Bentar, selfie dulu dong. Oh, selfie. Kau pasti menyesal. Sia-sia. Udah, jangan lama-lama ya. Kau buang cintaku percuma. Kau pasti menyesal. Kamu kok meninggalkanku. Mumpung si Luna masih di luar, gue pingin tahu si Kinan lagi ngapain sama si cowok katro itu. Kita lihat ya. Oke. Mesra. Jadi, lo udah jadian kan sama Ferdi? Iya. Tapi lo kok gak cerita sih kalau Ferdi itu sepupu lo? Dia ngasih tahu. Iya. Dia ngejelasin juga. Iya. Ya udah sih, yang penting gue gak salah kan udah ngejodohin lo sama Ferdi. Ya makasih Sisi, lo gak salah sama sekali. Ferdi tuh jauh beda dari Bobby. Pokoknya beda banget. Nah, berarti bagus dong lo udah jadian sama Ferdi. Semoga si Bobby gak ngehantuin lo lagi. Amin! Amin, 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 amin! Amit, amit deh. Ayo, Bob. Yuk. Kok Kinan mau aja sama tuh cowok? Mana ya? Apa jangan-jangan dia marah sama gue gara-gara gue kelamaan ganti baju ya?
Tapi gak apa-apa deh. Ini waktunya gue buat nyusulin Kinan. Buat ngasih tahu sama dia kalau dia itu dapet cowok yang gak baik. Jadi, kamu teman kosannya Bobby? Ya, iya. Ya, aku juga gak nyangka kalau misalnya yang dimaksud pacar Bobby yang baru itu kamu. Kamu teman kosannya Bobby? Kan Luna. Ngapain mereka berdua ya? Jadi, selama ini, semenjak kita putus, kamu gak pernah punya pacar? Jadi lo mantan Luna? Bilang sih kalau itu mantannya Luna. Padahal kan gue sering nyebutin Luna depan lo. Ya gue mana tahu kalau Luna yang lo maksud itu Luna mantan gue. Lagian juga dulu gue manggilnya bukan Luna, tapi Princess. Princess. Oh, gue tahu. Lo masih suka ya sama dia? Hah? Apaan sih lo, emang gue sama kayak lo? Gue tuh gak suka ngestalkerin mantan. Lagian ya, kalau misalnya gue tahu Luna yang lo maksud itu Luna mantan gue udah ngasih tahu ke dia kalau lo tuh suka stalkerin mantan lo sendiri dari awal. Awas lo ya. Sampai lu mainin si Luna. Lagian nih, Luna mutusin gua itu karena lu. Dan Kinan lu putusin itu karena Luna. Kalau misalnya lu nih mau putusin Luna dan balikan sama mantan lu, yaudah lu putusin, lu jangan main-mainin dia. Karena gua mau balikan sama Luna. Paham? Aku tak mengerti dirimu. Pes banget sih gue. Gue ngejar mantan gue, tapi ternyata pacar gue itu mantannya sohib gue. Apa gue balikin aja kali ya sama Kinan? Terus gue putusin pacar gue. Walau terus ku coba, langkah kita tak senyawa. Loh, Kinan? Tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan. Hah? Kalian? Cinta kita. Dan terus gue sama siapa dong? Kita tuliskan. Untung cuma mimpi. Sama Luna mana lagi? Gua cariin kemana-mana nggak ketemu. Rese banget sih Rido. Udah mantan aja masih deketin cewek gue. Awas lu dong kalau ketemu. Kinan, ngapain dia ke butik? Jangan-jangan mimpi gue bener lagi.
Aku serius mencintai kamu. Ku ingin meminangmu untuk jadi istriku. Maukah kau bersanding di hatiku, tulus mencintaiku hingga akhir waktu. Jadikan aku rajamu, menjaga hatimu, mencintaiku apa. Gimana? Cantik gak? Cantik banget. Hatimu, aku lemah tanpa cintamu. Tuhan pun tahu ku mencintaimu sungguh. Aku pasrah hidupku untukmu. Demi waktu kita rungi berdua, kau dan aku satu. Cinta ini hanya kita yang punya. Percayalah, oh kasih, I'm loving you baby. Cantik banget. Yang ini aja. Apes, ternyata sama cowoknya lagi. Ganggu aja lo. Ah, rese banget sih lo. Luna. Sayang, tadi itu aku mau nyariin baju buat nikahan kita nanti. Oh ya? Swear, aku itu ingin ngasih surprise buat kamu. Masa sih? Aku tahu kok tadi kamu lagi ngintipin mantan kamu lagi nyoba baju pengantin, ya kan? Kenapa? Kamu nggak nyangka ya? Bisa lihat aku di sini? Kamu lupa? Aku tuh bisa nyari kamu dari Find Me di HP kamu. Ada, aku. Oh, udahlah. Kamu tuh banyak alasan tau nggak? Aku tahu kamu belum bisa move on dari mantan kamu. Kamu selalu bandingin aku sama mantan kamu. Dan kamu juga selalu nyariin dia. Kamu sadar gak sih? Beberapa hari ini, HP aku gak aktif. Kamu ada nyariin aku? Enggak kan? Aku capek. Aku capek kamu jadiin bayangan mantan kamu. Luna. Cukup banget sih. Marah lagi dia. Kalau dia marah sama gue, kalau sampai Rido tahu, bisa ngamuk dia. Oh iya, dia pernah ngancam gue kalau dia bakal balikan sama Luna kalau gue udah nyakitin dia. Gimana nih? Ayo Bobby, mikir. Si Rido sejak kejadian itu ingat mulu, kagak pernah balik-balik ke kawasan. Gua telepon kagak pernah diangkat. Ada apa sama tuh orang ya? Oh iya, gimana kabar si Kinan sama tuh cowok ya? Gua liat What? Mereka mau tunangan? Oke. Kinan Luna. Oke. Semoga pilihan gua enggak salah.
Gue nggak boleh sampai telat. Mas, mas, tolong bawain minuman ke kamar calon pengantin ya. Kamarnya di sana. Iya, baik, baik pak. Oke, okay? Baik pak. Ya, makasih. Yuk. Aku belum terlambat untuk ngucapin ini semua sama kamu. Aku mau ngomong jujur sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku tahu hari ini adalah hari yang paling spesial buat kamu. Tapi di dalam lubuk hati aku pingin kamu kembali sama aku. Tak benar. Namun kamu gak pernah mencintai aku. Kok bisa? Kenapa? Kaget. Aku mau main kamu kaya. Oke. Okay. Luna, Kinan kenalin adik aku. Sebaiknya kamu bicara sama si Bobby. Kalau aku sebagai kakak kamu juga gak terima kalau dia gangguin kamu terus. Dan aku gak mau si Bobby itu ngejar-ngejar mantannya terus. Oke? Rido udah ngasih tau aku. Kalau aku ini cuma bayangan mantan kamu. Tapi karena aku sayang sama kamu, aku coba buat percaya kalau kamu bisa ngelupain mantan kamu. Sampai-sampai aku nolak saat diajak balikan sama Rido. Luna, Luna tunggu Luna. Bob. Sekarang saatnya lu tentuin pilihan lu. Menurut gue,
Luna udah cukup jelas ngejelasin semuanya. Gue cuma mau lu sadar kalau gue itu gak bisa balikan sama lu karena gue udah bahagia sama hidup gue sendiri, Bob. Jadi, mendingan lu sayangin cewek yang ada di hadapan lu. Dan stop stalkingin gue dan cowok gue. Aku serius mencintai kamu. Ku ingin meminangmu untuk jadi istriku. Maukah kau bersanding di hatiku? Udah. Terus mencintaiku hingga akhir waktu. Jadikan aku rajamu, menjaga hatimu. Mencintaiku apa adanya. Aku mati di hatimu. Aku lama tanpa cintamu. Tuhan pun tahu. Maafin aku, Luna. Luna, tolong jangan tinggalin aku. Kasih aku kesempatan satu kali lagi. Aku janji sama kamu. Aku gak bakal gangguin mantan aku lagi. Kita rungi berdua, kau dan aku satu. Cinta ini hanya kita yang punya. Aku juga janji sama kamu. Aku gak bakal jadiin kamu bayangan dari mantan aku. Jadikan aku rajamu, menjaga hatimu. Tapi tolong, maafin aku. Aku mati di hatimu. Aku sayang banget sama kamu. Tuhan pun tahu ku mencintaimu sungguh. Oke. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Tapi kalau sampai kamu masih gatel sama mantan kamu yang bakalan jadi kakak ipar aku, awas aja kamu. Jadi kamu maafin aku. Gajah menjemputku, miliki aku, cintai aku utuh. Tuhan pun tahu ku mencintaimu sungguh. Aku mati di hatimu. Aku lama. Bobby. Jadi sekarang kita semua bisa jadi saudara. Oh. Bobby. Tuhan merestui. Oh, Tuhan merestui. Punya pacar, malam ya? Dia yang ngikutin gue ke tempat sebelumnya. Sambil mama membuat aku rasa stroberi, lihat lo hidup. Sorry. Sambil mampak. Udah kamu pake ngikutin, Pak. Satu cinta ini hanya kita yang punya. Percayalah, oh kasih, I'm loving you baby. Jadikanlah ku rajamu, menjaga hati.